Ayolah Roblox, berikan aku nagamu. Ini dia, dan kita akan mendapatkan apa nih teman-teman? Ya ampun, kagak dapat naga lah. Oh, dapat naga. Yeay! Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat berada di dunia permen. Walaupun kayak nggak kelihatan dunia permen teman-teman ya. Oh, di sana Pak. Oh my mom, kalian lihat di sana teman-teman, ada permen teddy bear yang sangat-sangat besar banget. Dan di sini kita memiliki sebuah lollipop. Enak banget. Siapa nih yang pengen? Pak Una, jangan makan ya makan Pak, bentar dulu dia. Perutnya bonet kemana Pak? Aneh banget, bayangkan. Dan ya, Pak Una sekarang encok. Ya ampun, bonet melakukan sedot lemak katanya teman-teman. Disuruh lihat bagian belakang apanya yang dilihat. Iu. Udah-udah Pak, lompat bonet kocak. Pak Una. Dan sekarang bonet malah ngelag teman-teman. Oke, jadi di episode kali ini kita akan memainkan game Candy Speed Simulator. Dan di episode kali ini Pandu Gaming akan beli semua game pas yang ada di dalam game ini teman-teman. Kita lihat dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini donasi dong. Apakah kita harus memberikannya teman-teman? Yang ini aja kayaknya ya. Kita akan beli 10 game pas di dalam game ini. Dan di dalam game ini kita bisa makan lollipop sepuasnya. Enak banget. Enak banget. Dan kalian gak perlu takut akan ompong ataupun kalian akan gendut ya kayak Pak Unat. Karena di dalam game ini kalian malah akan jadi lebih cepat teman-teman. Kita akan makan dulu lollipopnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang perutnya Pandu udah balik lagi Pak ya. Bentar dulu Pandu Gaming pengen lihat Pak. Kayaknya Pandu Gaming yang nge-lag tadi deh Pak. Bukannya Pak Unat teman-teman. Oke, kita akan mulai. Klik 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 klik. Seperti ini, soalnya ini simulator teman-teman. Tapi kita akan sambil lari coy, karena kita akan mencet. Jangan diambil dong kocek. Ku geprek pakai lollipop ini juga. Ya ampun ya Pak Unat, mentang-mentang Pak Unat lebih cepat daripada Pandu Gaming mengambil bola. Jangan diambil. Menyebalkan banget Pak Unat. Please stop. Stop. Ini dia punya aku. Nah, kita ambil. Ini dia. Ini dia. Kita ambil lagi. Awas aja kau Pak ya, nanti Pandu Gaming akan balas kejahatanmu Pak. Oke, kita akan coba klik-klik sambil kita berlari teman-teman. Lihat nih, dengan memakan lollipop ini lari kita jadi cepat. Ayo kejar Pandu Gaming Pak. Dan sekarang kita akan coba langsung beli game pasnya. Kita akan beli pertama VIP, get access to the VIP room teman-teman. Jadi nanti ada VIP roomnya, ada VIP room with the best point bla 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 bla. Dan di sini ada trialnya juga, kita akan beli teman-teman. Pak Unat nggak memilikinya kan Pak? Harganya 20 Robux kita beli. Dan di sini ada 2 kali candy, harganya 75 Robux teman-teman. Murah-murah ya. Itu sebabnya Pandu Gaming akan beli semuanya teman-teman, mumpung lagi diskon nih game. Dan di sini juga ada 2 kali speed, kita akan langsung beli teman-teman. Ini dia. Oke, kayaknya ini dulu untuk sekarang teman-teman. Setelah itu nanti kita akan beli lagi. Di sini ada pemain baru masuk. Ayo Pak, kita kerjain dia Pak. Kita akan ambil bola-bolanya. Ayo berlari, ayo berlari. Lollipopnya mana? Kenapa nggak diambil teman-teman? Kerjain terus Pak, ambil bola-bolanya Pak. Sampai dia nangis. Ini namanya pembulian di dalam game nih teman-teman. Dan di sini ada player lagi. Hai, dia cewek. Mau tukeran permen gak? Jangan deket-deket, nanti bisa kecium kocak. Oke, kita akan coba lihat dulu VIP access di mana nih teman-teman. Ruang VIP. Wow, di sini ada pet naga coy, keren banget. Pandu Gaming akan beli, harganya 50 Robux. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini, enggak 10.000 like lebih kita akan langsung beli. Dan dapat mythical teman-teman. Tapi Pandu Gaming butuh yang naga. Ayolah berikan aku naga. Yang naga 16,66%. Kayaknya semuanya sama deh teman-teman kekuatannya ya. Kita akan coba beli dan naga. Ya, kagak dapat naga. Sekali lagi deh, sekali lagi. Ayo please, Pandu Gaming butuh pet naga agar Pandu Gaming lebih kuat lagi teman-teman. Dan ini dia pet naga. Ino, ayolah naga. Oh, kocak gaming. Sekali lagi, terakhir. Sekali lagi. Udah 200 Robux nih yang hilang teman-teman. Dan ya ampun, Pandu Gaming butuh naga. Kayaknya ini naga deh teman-teman. Sepertinya ini naga. Kita akan mendapatkan naga. Ayolah, ini udah banyak banget naga. Ayo. Mana kok nggak ada teman-teman? Lo. Pandu Gaming udah beli tadi kocak. Kita akan coba beli sekali lagi. Ngebak tadi teman-teman hilang deh Robuxnya Pandu Gaming.
Jimmy. Dan ini dia. Mana? Kok nggak ada? Ya ampun, teman-teman tadi nge-lag kocak. Oh, ini yang kita dapatkan. Mungkin teman-teman kita udah mendapatkan 6 pet dan nggak ada naganya dong. Ayolah Pandu Jimmy, pengen dapat yang naga sekali lagi nih yang terakhir. Kalau nggak dapat naga, bener-bener dah nih game. Ayolah, jangan scam please. Ya ampun. Sedih banget teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung menggunakan pet kita. Ini dia. Wow, pet yang mythical semuanya, Pak. Mau nggak, Pak? Mau nggak? Oke, Pandu Jimmy akan kirim. Ya nggak bisa, Pak. Nggak ada tradingnya, Pak. Kasian banget. Oke, sekarang kita akan ambil semua bola-bola yang ada di sini, teman-teman. Sambil makan permen. Tapi nggak bagus sebenarnya, teman-teman, lari-lari sambil makan. Takutnya keberak di celana gitu kan. Kayak Pak Unat biasanya, teman-teman. Oke, kita klik-klik terus. Dan oh ya, di sini Pandu Jimmy memiliki trial. Mana nih trialnya? Oh, ini mungkin, teman-teman, kita akan claim. Oke, apakah udah mendapatkannya? Oh, ini trailnya kocak. Ya ampun, jelek banget trailnya. Kirain warna-warni. Dan sekarang kita akan jumping di sini. Wih. Tapi sayangnya di dalam game ini nggak ada lombanya gitu ya. Dan di sini juga ada menu selnya, teman-teman. Jadi berapa kali kalian menjilati permen kalian, kalian bisa menjualnya lagi, teman-teman. Oke, kita langsung sell di sini. Tapi kita akan jadi lambat dilihat nih. Ah, lambat banget Pandu Gaming. Ayolah pet-pet bantu Pandu Gaming. Oh ya, kita sambil jilatin permen kita, teman-teman, agar lebih cepat lagi. Ayo jalan aja, Pak. Sini, Pak. Kita akan coba pergi ke shopnya dulu, Pak. Kira-kira di shopnya ada apa nih, teman-teman? Oh, ada permen lollipop juga, coy. Kita akan beli lollipop ketiga. Oh, rupanya di sini area VIP-nya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam. Ayolah, Pandu Gaming udah beli kocak. Kok kagak bisa masuk gitu kan? Bayangkan kita pencet E dulu mungkin, teman-teman. Dan kagak bisa masuk. Bener-bener nih game apa-apaan. Oh, ternyata kalau kalian udah beli game pass-nya, kalian harus reset karakter dulu, teman-teman, agar game pass-nya itu kepake ya. Jadi waktu Pandu Gaming udah beli double coin-nya, double lollipop-nya, ternyata gak kepake sebelum kereset game-nya, kocak. Dan ini dia, Pak Unat, manusia tercepat di dunia. Tunjukkan kekuatanmu, Pak. Wih, mengalahkan Sonic katanya Pak Unat. Yang bener aja dong, Pak. Dan ini di area VIP-nya. Dan di sini ada Gummy Bear. Kita akan makan nyam 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 nyam. Oke, sekarang kita masuk di area VIP. Ayo, Pak Unat, sini, Pak. Pak Unat kan temennya Pandu Gaming. Masuk aja, Pak. Gak apa-apa. Oh, gak bisa, Pak Unat, ya. Tetap harus bayar, Pak. Bayangkan. Dan di sini ada selnya tersendiri, teman-teman, di situ. Dan di sini juga ada aksesorisnya, coy. Wow, keren banget. Apakah kita bisa menggunakannya? Kita coba dulu. Wow, kita langsung jadi auto sultan. Di sini juga ada topi lagi, topi VIP nih, coy. Senggol dong. Hai kaum Wish Queen. Jadi sombong, gak bercanda, teman-teman, ya. Hai semuanya, lihat nih, sultan tercepat di dunia. Oh ya, kita akan coba buka tempat yang baru, teman-teman. Ini di area padang gurun ya. Kita langsung membukanya. Oke, langsung kita beli sultan nih, boy. Kita akan makan permen di padang gurun. Pak Unat udah sampai sini belum ya, Opa Unat? Ayo, Pak, di padang gurun, Pak. Pak Unat mana, kocak? Karena Pak Unat ini saking cepatnya, teman-teman, jadi ketinggalan mulu, Pak Unat. Dan di sini ada selnya juga. Wah, ada ular nih, coy. Kita akan menjinakkan ular-ular ini. Ayo, pet, bantu Pandu Gaming untuk mengalahkannya. Iya. Yeah. Kayaknya dia nggak bergerak, dia udah meninggoy kayaknya. Soalnya di sini nggak ada air, nggak ada makanan, panas gitu kan. Kita coba sell dan uangnya Pandu Gaming udah 5.000, teman-teman. Oke, sekarang kita berlari lagi. Lari lagi, lari lagi. Dan kita akan coba pindah ke tempat selanjutnya, teman-teman. Ini dia tempat selanjutnya, berada di mana kira-kira? Kayaknya ada di tempat es. Dan ternyata Pandu tuh udah ada di situ dong. Salah jalan, Pak Unat, teman-teman. Seharusnya yang sana dulu tadi, Pak, lebih murah. Oke, kita udah membukanya. Kita akan coba ambil semua bola-bola ajaib ini, teman-teman. Dimana kita akan menjadi yang tercepat di dunia. Ternyata Superman dan The Flash atau Sonic juga, teman-teman, kekuatan mereka dari lollipop seperti ini, coy. Jadi mereka membeli lollipop cepat ini agar mereka larinya cepat ya. Contohnya seperti Pandu Gaming ini. Ngarang banget. Dan di sini juga ada sebuah rumah. Kasian banget, teman-teman. Rumahnya tertimbun oleh salju. Apa ini rumahnya Pak Unat, Pak? Oh no, kasian banget, Pak. Dan kita akan coba membeli permen yang baru, teman-teman. Permen yang ke-6, lollipop. Tapi semuanya mirip sih, teman-teman. Tuh, lihat. Lollipop semuanya. Bedanya nanti ada yang bercahaya ya. Oke, kita langsung beli aja lollipop yang ke-6. Dan sekarang kita akan pindah ke tempat selanjutnya. Ini dia, kita berada di hutan.
kan. Dan di sini ada petani, dia menggunakan kostum sapi ya. Lucu banget kostumnya. Eh, jangan menghalangi ku pet, kocak. Ya ampun, ini pet juga gede-gede banget, teman-teman. Oh ya, Panik Gaming belum beli pet lagi nih, teman. Dan kuilah, kita beli pet, tapi kita akan beli yang nggak menggunakan Robux ya. Udah banyak nih Robuxnya Panik Gaming hilang, teman-teman. Kita akan coba beli yang harganya 2000 games, teman-teman. Oke, ini dia. Dan boom, wow, langsung dapat yang legendary, teman-teman. Dan kita akan coba lihat kekuatannya. Ini terkali 10 dan oh, ternyata jauh banget, teman-teman. Kita nggak akan menggunakannya. Dan Panik Gaming masih penasaran nih sama si naga, teman-teman. Kita akan coba langsung beli sekali lagi. Ayolah, please. Naga, kita klik 10 kali kayaknya. Nah, udah 10 kali. Please dapat naga. Ini dia naga, teman-teman. Ayo naga. Naga dapat kah? Ya, nggak dapat lagi. Kocak ya. Ampun, benar-benar menyebalkan. Oke, kita beli sekali lagi. Ayolah, Panik Gaming pengen naga nih. Ayolah Roblox, berikan aku nagamu. Ini dia, dan kita akan mendapatkan apa nih, teman-teman? Ya ampun, kagak dapat naga lah. Oh, dapat naga. Ye! Akhirnya kita mendapatkan naga, teman-teman. Dan kita akan beli game pas yang baru lagi, yang extra pet, teman-teman. Agar semua pet kita bisa kepake, coy. Habis berapa Robux nih Pandu Gaming untuk beli pet doang, kocak. Dan ini dia pet-petnya Pandu Gaming. Ada seekor naga. Wah, keren, teman-teman. Siapa yang punya pet seperti ini? Komentar di bawah. Selain Pandu Gaming, kayaknya nggak ada lagi, teman-teman. Dan kita akan coba pergi ke shop. Dan kita akan membeli lollipop yang baru. Lollipop 7. Ini dia, teman-teman. Dan sekarang kita akan menjilatinya agar lari kita lebih cepat lagi. Opa Unat, kau di mana, Pak? Apakah Unat udah pergi ke tempat selanjutnya? Kita akan coba lihat dulu, teman-teman. Iya, nggak ada dong. Di sini ada sumur. Mungkin aja ini sumur harapan. Pandu Gaming berharap tahun ini mendapatkan 10 juta subscriber. Amin. Tapi kayaknya nggak ada airnya deh, teman-teman. Musim kemarau sepertinya. Dan sekarang saatnya kita pindah ke tempat selanjutnya. Let's go. Ini dia. Kita sampai di area pantai. Bahkan saking cepatnya Pandu Gaming berlari, bisa berjalan di atas air, teman-teman. Keren ya. Tapi kepleset juga. Oke, kita akan coba ambil bola-bola ajaib yang ada di atas air ini. Ayolah berdiri Pandu Gaming. Iya, nah berhasil. Sekarang kita berlari lagi. Boom, ketabrak lagi. Boom. Nabrak-nabrak mulu deh. Dan di sini ada sebuah kapal. Kita akan coba naik kapal. Apakah bisa? Kayaknya bisa deh, teman-teman. Tapi nggak bisa berlayar nih, coy. Ini petnya Pandu Gaming menghalangi Pandu Gaming ya. Terlalu banyak ke petnya. Dan di sini ada tempat penjaga pantai. Yo, ingga nih. Dan sekarang saatnya kita pindah ke tempat selanjutnya. Oh, ada apa Unat rupanya di sini, teman-teman. Hai, Pak Unat, lagi ngapain nih, Pak? Oh, lagi mancing ikan ya, Pak Unat. Ya udah dapat belum? Ha, dapat ikan cupang doang, bayangkan. Mana ada ikan cupang di laut, Pak? Ayo, mana sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya, teman-teman. Ini dia $20.000 harganya, dan kita berada di area lava. Apakah Panet udah bisa masuk? Oh, bisa masuk juga, Panet. Iya, itu dia gunung berapinya, teman-teman. Dan kita berlari di atas lava, teman-teman. Oh my mom, look at this, coy. Dan tempat selanjutnya harganya $40.000 ya. Kalau gitu kita akan coba sell terlebih dahulu. Dan di sini ada Thanos Baunat. Thanos yang udah tobat nih, teman-teman. Dia dipenjarakan di neraka kayaknya ya. Oke, kalau gitu dan selanjutnya Pandu Gaming akan pergi ke candy shopnya. Dan kita akan membeli lollipop terkuat yang pernah ada di bumi, teman-teman. Harganya $100.000. Langsung kita beli. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10.000 like lebih. Dan here we go. Permen lollipop terkuat di bumi. Bahkan lollipop ini mampu mengalahkan The Flash, Sonic, Superman. Pokoknya apapun yang tercepat di dunia ini bisa kita kalahkan. Bahkan kereta tercepat di dunia pun terlalu lambat bagi Pandu Gaming, kayak siput, teman-teman. Ayo mana kita akan lanjut ke tempat selanjutnya. Ini dia, teman-teman. Harganya $40.000. Dan kita sampai di surga, Pak. Apakah kita udah tamat sini, Pak? Masuk, kocak, apa? Uangnya Panet belum cukup, bayangkan. Akhirnya Pandu Gaming menjadi manusia tercepat di dalam game ini, teman-teman. Sampai di surga nggak tuh? Di sini ada malaikat. Hai malaikat. Dan malaikatnya punya tanduk, teman-teman. Tanduk rusa, aneh banget nih malaikatnya. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pak Unat memainkan game lari tercepat di dunia. Dan kita udah level max nih. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.